Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, mataku. Nah, di sini normal. Oke, jadi tadi udah ke rumah pohon yang baru di bawah situ. Dan sekarang aku mau ke rumah pohon yang kemarin yang di tempat lahan siapa namanya? Yang kemarin yang dijual itu loh, yang rumah pohon baru juga sih. Ini rumah pohon yang kedua, ini rumah pohon yang ketiga yang baru. Dan sekarang mau ke sana karena mau ngambilin barang-barangnya. Soalnya di sana banyak banget barang-barang aku yang aku tinggalin, kayak modelnya sapu gitu kan. Kalau aku mau buat lagi, males banget. Terus juga mau ngambilin tanaman-tanamannya juga sekalian. Terus kalian mau ngeliatin kalau misalkan rumah pohon aku tuh bukan rumah pohon yang di belakang rumah. Ini jalan mau ke sana, mau masuk dari sana maksudnya. Ayo deh, Bucil, buru. Aku hari ini masih sama Bucil dan masih sama Babe. Jadi Babe hari ini ngebantuin aku karena kata Babe, kan Babe nanya tuh katanya bawain barangnya banyak nggak, terus juga jauh nggak dari rumah pohonnya. Kataku enggak lah, kan Babe tahu ya lahannya. Maksudnya Babe tahu rumah pohonnya karena yang rumah pohon yang kedua itu Babe sempat bantuin juga. Yang Babe nggak tahu tuh di rumah pohon yang pertama yang di deket gunung, bukan deket gunung sih, emang di gunung. Oke, jadi di rumah pohon yang kedua dan yang ketiga ini lahannya di perkebunan memang, tapi kalau misalkan yang kedua ini udah masuk hutannya. Kalau misalkan yang ketiga ini sebelum hutannya, jadi ntar aku liatin nih tuh. Jadi di sini tuh gunung atau bukit gitu, jadi ntar kita harus ke sana dan dibalik itu, jadi jauh, sekitar 1 atau 2 jam gitu. Lumayan lah. Mantap banget perjalanannya karena ini panas banget. Sepanas itu. Tuh. Enggak ada kan rumah atau belakang rumah, kebun belakang rumah yang kayak kebun atau hutan-hutan gitu. Apalagi itu masih lembut banget. Dan aku sempat ke sana waktu itu mau nyari lahan untuk rumah pohon, tapi masih banyak apa ya, kayak empumpu gitu, terus hewan-hewan liarnya masih banyak lah. 14 suara. Oke, jadi ini nih termasuk hutan lindung. Jadi apa ya, lahan-lahan perkebunan warga ini dibatasi oleh aliran sungai. Jadi kalau kita mau ke sana bisa sih, cuman nggak ada jembatannya, paling kayak kita nyebrangin sungainya. Dan itu tuh hutan-hutan, iya masih hutan, jadi nggak ada yang namanya di sini tuh kebun belakang rumah. Jadi siapa coba yang mau nempatin rumah di tengah-tengah kebun dan apalagi kayak gini, itu namanya bukan kebun tapi hutan, karena dia masih vegetasinya masih lebat banget. Jadi ya sudahlah, kita hiraukan saja yang komen-komen kalau kita tuh buatnya di belakang.
capek sekali guys. Terus apa lagi? Apa lagi guys? Mau minum. Ambilin teh. Oke, jadi sebenarnya di rumah poni ini enak sih, adem. Mati. Cuman ya mau gimana lagi? Ntar kita bawain tanamannya. Enggak ya. Tahu hari ini enggak tahu. Adek. Enggak tahu hari ini enggak tahu kapan. Jadi tanda. Gerak lagi lu tadi situ teh. Ih teteh ini udah mutut lagi tau teh. Take me home my phone. Don't go say to. Oke guys, jadi tanamannya udah gede-gede. Coba gitu aja yang kak. Rumahnya tidak. Ih, kotor amat. Wow, kotor sekali. Amat bikin rumah pohon lagi, bikin rumah pohon yang baru atau pindah-pindah rumah pohon. Sebenarnya bukan apa ya, bukan pengen apa sih, pengen bikin rumah pohon yang baru atau bukan pengen pindah-pindah gitu. Cuman kan sebenarnya di sini ini memang tadinya diizinkan sama punya lahan yang pertama. Nah, terus enggak taunya yang lahan pertama ini dijual lahannya, dan sekarang udah jadi milik lahan yang kedua kan. Misalkan dari si A terus dijual ke si B. Nah, yang si B-nya ini enggak ngizinin aku buat pakai lahannya karena mau dipakai sendiri dan dipakai sendiri untuk berkebun atau gimana gitulah. Terus bukannya apa sebenarnya kalau misalkan harus pindah ke rumah pohon yang baru atau bikin rumah pohon lagi itu sebenarnya aku nggak mau, karena memang benar-benar capek dan bikinnya pun lama. Ntar jadi videonya pun paling cuma 1 jam atau setengah jam gitu. Jadi lebih capek bikin rumah pohon daripada solo camping. Sebenarnya lebih enak solo camping sih, cuman sahabat-sahabat garis petualang lebih dukung aku di rumah pohon. Jadi mau gak mau menyenangkan hati mereka, jadi aku bikin rumah pohon lagi di tempat yang kemarin. Nah, kebetulan lahannya itu lahan pribadi punya babe. Jadi siapapun yang bilang itu lahan perkebunan, ya memang perkebunan. Karena kalau misalkan mau buat di hutan lindung yang di belakang sana, itu gak diizinkan. Gak kayak di tempat-tempat yang lain, aku gak tahu itu mereka udah diperbolehkan atau mereka punya lahan sendiri, aku gak tahu. Tapi katanya itu lahan kawasan, kayak apa sih, kayak tanah kawasan gitu. Jadi nggak tahu mereka asal pakai atau nggak tahu udah izin, aku nggak tahu. Jadi kalau misalkan di Lampung, maksudnya di tempat tinggal aku, di sini nggak boleh, jadi harus pakai izin, ribet banget lah pokoknya. Jadi mau nggak mau ya harus di lahannya babe, dan kebetulan itu lahan pribadi nggak jauh dari jalan gede, jadi kayak cuma masuk berapa jam udah sampai. Oke, jadi dari rumah pohon yang pertama, kedua, dan yang ketiga sekarang yang lagi dibuat, jadi tolong selalu pakai bambu. Karena apa? Karena yang pertama bambu tuh banyak banget. Satu pohon, maksudnya satu tempat bambu tuh bisa ada 50 batang lebih gitu deh.
Dan juga kalau misalkan udah ada satu satu pohon bambu atau satu tempat bambu, pasti di tempat kayak di seberang kalinya atau di sebelahnya itu pasti ada bambu lagi. Dan buat sahabat-sahabat Garis Potongan semua yang belum tahu, kalau misalkan bambu ini sebenarnya seharinya itu tuh bisa tumbuh sampai dengan 60 cm. Jadi kalau misalkan kita pakai banyak pun, beberapa hari atau beberapa bulan kemudian dia bakalan tumbuh se apa ya, maksudnya kayak kayak biasanya gitu, kayak sebelumnya yang kita tebangin gitu. Dan Garis Petualang juga kalau misalkan bikin rumah pohon itu nggak pernah pakai kayu, karena kalau misalkan pakai kayu, kayak kayu gede gitu, sayang banget. Dan juga kita sebenarnya emang nggak bisa buat kayu itu secara cepat tumbuh besar kayak yang sebelumnya kita tebangin gitu. Dan ya mau nggak mau, kalau misalkan emang kita nggak bisa, seenggaknya kita ikut melestarikan. Jadi Garis Petualang secara nggak langsung ya melestarikan alamnya juga. Oke, jadi ada satu pesan buat kalian. Udah beres di sini dan mau balik lagi ke rumah pohon yang baru, yang rumah pohon yang ketiga. Dan paling ntar di sini hari-hari apa gitu aku bongkarin. Dan kita hari ini beres, khusus hari ini kita beresin lantainya, lantai satunya, terus habis itu kita pagar-pagarin dan kayak kita kasih dinding juga. Ini bukan karena beratnya guys, tapi karena jauh jaraknya. Ini jaraknya jauh guys, tuh lihat. Perjuangan Gadis Petualang membuat sebuah video. Masih jauh banget ini, masih setengah lagi. Paling sekitar 30 menit lagi jalan kaki. Mana setelah ini nanjak bukit. Mantap. Capek.